Suasana duka menyelimuti rumah keluarga kru NEM Air yang ikut menjadi penumpang pesawat Sriwijaya JT182. Warga sekitar berdatangan untuk memberi dukungan moral pada keluarga yang sedang menanti kepastian kabar. Salah satu penumpang pesawat Sriwijaya JT182 adalah Didik Gunardi, pilot NEM Air yang akan menuju ke Pontianak untuk mengambil pesawat. Didik sudah lebih dari 5 tahun bertugas sebagai pilot di maskapai NEM Air yang juga merupakan anak perusahaan Sriwijaya Air. Pasca insiden jatuhnya pesawat Sriwijaya Air, sejumlah warga mengunjungi rumah keluarga Didik untuk menyampaikan doa dan juga dukungan moral pada keluarga. Harapannya gimana, Pak? Ya mudah-mudahan yang terbaik aja lah. Masih ada harapan keajaiban. Tadi ada firasat, Bu, ya? Sudah ada firasat. Seperti itu. Pengen pulang, apa? Bapak pengen nengok? Pengen pulang, itu dari dulu. Sudah dan Didi juga pengen disuruh pulang gitu? Iya, disuruh pulang. Udah minta. Udah minta pulang? Iya, Didi udah minta sama Bapak untuk dibawa ke sana. Untuk diantar ke sana. Terakhir komunikasi kapan, Ibu? Hari Rabu. Dengan Didi? Rabu kemarin, Didi. Ya, sama adik saya yang perempuan, adik suami yang perempuan. Didik Gunardi sejak kecil bercita-cita menjadi pilot. Ia menempuh sekolah pilot di New Zealand sebelum akhirnya bekerja sebagai pilot. Dari Pekalongan, Jawa Tengah, Suryono Soekarno melaporkan.